Ada yang menarik dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD saat debat perdana Capres pada Selasa 12 Desember 2023 malam. Mereka tampak kompak memakai baju berwarna putih bertuliskan Satset dan Tastes. Ganjar pun mengakui dirinya kompak dengan Mahfud MD saat debat Capres perdana. Lalu, apa sih makna Satset dan Tastes di baju yang dipakai Ganjar Mahfud MD? Menurut Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, makna tulisan pada baju itu adalah Ganjar dan Mahfud ingin mengenalkan visi-misinya. Mereka ingin menyelesaikan semuanya dengan solusi yang cepat dan tepat. Solusi cepat dan tepat itu pun sudah disampaikan Ganjar dalam debat Capres yang pertama. Ganjar dinilai mampu menyampaikan problem yang dirasakan masyarakat Indonesia dan ia menawarkan solusinya saat debat Capres. Sementara makna Tastes pada baju yang dipakai Mahfud yaitu melambangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Hasto, Mahfud adalah pendekar penegak keadilan. Mahfud dinilai Tastes sehingga fokus pada sebuah persoalan. Misalnya, keadilan dalam ranah ekonomi, keadilan dalam akses pendidikan, dan birokrasi.